Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara, polisi berhasil menangkap pelaku QRIS palsu kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta dan sekitarnya. Pelaku mengaku telah memasang QRIS palsu di 38 titik di masjid dan juga pusat keramaian. Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pemasang QRIS palsu di kotak amal masjid. Pemasang QRIS palsu yang ditangkap adalah Muhammad Iman Mahlil Lubis. Pelaku mulai memasang QRIS miliknya ke kotak amal masjid sejak Maret lalu. Menurut polisi, QRIS palsu telah dipasang di 38 titik. Sebagian besar merupakan masjid-masjid besar di Jakarta, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cut Mutia, dan Masjid Al Azhar. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau apa masalah ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan telah memblokir QRIS yang digunakan pelaku. Bank Indonesia menyebut kasus QRIS palsu kotak amal masjid merupakan bentuk penyalahgunaan QRIS. Pelaku memanfaatkan kemudahan dari penggunaan QRIS untuk mencari keuntungan pribadi. Si pelaku mendaftarkan sebagai pengguna QRIS dengan paling tidak yang sudah tertangkap ini ya, dengan nama restorasi masjid yang kemudian QRIS yang dia punya, stiker QRIS yang dia punya, QR-nya kemudian ditumpuk di atas QRIS masjid tadi itu. Nah, jadi rupanya dengan kemudahan itu mereka punya cara mudah juga untuk melakukan kejahatan. Sehingga yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan kemudahan tadi itu, saya kira kita sebagai konsumen tetap harus melakukan tindakan kewaspadaan. Nah, pada saat melakukan sumbangan, pada saat melakukan pembayaran, pada saat melakukan transfer, kan ada verifikasi itu. Berapa jumlah yang mau disumbang? Mau disumbangkan kepada siapa? Gitu. Kalau saya mau nyumbang kepada Masjid An-Nur, misalkan, ya di atasnya mestinya ada Masjid An-Nur. Gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat pengguna QRIS untuk tetap menggunakan QRIS, tapi dengan kehati-hatian yang ditambah. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat menggunakan QRIS. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mewaspadai atau mengenali modus penipuan lewat QRIS? Kita bahas bersama dengan pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persada. Selamat malam, Pak Pratama, sehat selalu. Malam Mbak Niluh. Ya, jadi Pak Pratama, kalau Anda lihat kasus yang pemalsuan QRIS di kotak amal masjid ini, soal modusnya ini hal yang banyak terjadi, hal yang lumrah terjadi atau bagaimana dalam catatan Anda? Iya Mbak, karena QRIS ini kan memang didesain untuk memudahkan orang, kemudian karena mudahnya dalam bentuk kode QR khusus yang untuk Indonesia, kemudian begitu di print dia bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, kemudian inilah yang sebenarnya gampang untuk disalahgunakan. Kenapa? Karena orang yang bisa mendaftar QRIS, karena QRIS ini nggak harus ke bank, Mbak. Ada di QRIS.id itu kita bisa register mendaftar sehingga semua UMKM itu bisa mendaftar pembayaran menggunakan QRIS gitu. Meskipun dan tidak bertemu misalnya dengan petugasnya begitu. Nggak perlu. Oh, itu okay. Cuma KTP dan beberapa syaratnya saja gitu. Nah, kebetulan ini modusnya si penjahat ini kan dia pakai nama restorasi masjid, yang diincer adalah kotak amal masjid gitu. Jadi memang ketika para pemberi sedekah itu melihat, oh ini namanya ada masjidnya, udah langsung di okein. Nah, aja, padahal masjidnya mungkin aja salah gitu. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab begitu. Kenapa? Karena begitu kita sudah masuk ke dalam kode QRIS-nya itu melakukan pembayaran, masuknya ke rekening di mana QRIS itu tersebut didaftarkan gitu. Okay. Sehingga ketika masjid ini dia tidak mengecek secara reguler tentu saja kan, nggak setiap saat itu, sehingga dia juga nggak akan ngerti gitu. Kalau ada CCTV nggak akan ketangkep itu. Secara fisik memang tidak ada yang bisa kita deteksi gitu ya, Mas ya? Ya gini, jadi QRIS ini kan kode QR yang memang kalau dengan mata telanjang kita susah sekali untuk membacanya, bahkan nggak bisa kalau nggak pakai sistem begitu. Di sini ada 3 kilobyte data yang bisa disimpan gitu, sehingga bentuknya tuh kalau pakai mata telanjang hampir sama gitu. Nah ini yang dimanfaatkan oleh orang, sehingga ketika ditempel dengan QRIS yang bukan QRIS yang sebenarnya, itu kadang-kadang tidak sadar. Masyarakat yang melakukan pembayaran tidak sadar, orang yang memiliki QRIS itu juga tidak sadar begitu. Akhirnya ketika itu tidak terungkap, ya uang yang disumbangkan itu akan ngalir ke tempat si penjahatnya ini. Oke, gitu. Mas, ketika misalnya kita mau melakukan pembayaran atau kita mungkin menyumbang melalui QRIS itu, adakah hal yang bisa kemudian kita kenali bahwa oh ini sepertinya tidak benar ini begitu? Kita hanya bisa melihat dari merchannya aja gitu. Jadi ketika kita melakukan pembayaran kan ketahuan tuh merchannya apa nih. Yeah. Misalkan kita beli di tukang bubur A gitu ya kan. Tukang bubur sekarang juga udah pakai QRIS juga. Nah, ketika melihat tukang bubur A gitu, kita pastikan oh ya ternyata benar begitu. Nah, dan kadang miss di situ ya, Mas, orang-orang tidak memperhatikan itu. Karena identitasnya itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Orang begitu sudah ada tempelan QRIS di misalkan di gerobaknya atau di kios tempat pembeliannya dia atau di warung-warung gitu, dianggapnya sudah benar gitu. Dan ini yang memang dimanfaatkan oleh orang. Dan ini Mbak terjadi fraud ini sudah sejak lama sebenarnya gitu. Kebetulan sekarang baru terungkap, bahkan di luar. Ada catatan Anda mengatakan itu, sudah cukup lama ada catatan Anda soal itu. Ya di beberapa negara gitu ini juga menjadi masalah gitu. Contohnya di tahun 2014 itu otoritas di Tiongkok itu menghentikan sementara penggunaan pembayaran QR Code ini di aplikasi WeChat Pay, Alipay dan semacamnya gitu. Bahkan di Indonesia ini kan yang lapor ya ditangani polisi gitu. Yang lapor ke kita gitu mengeluh gitu. Pak, kita kemarin ada yang iseng nempelin QRIS di gerobak kita gitu. Ini kebetulan ada tukang bubur ayam gitu. Dan dia merasa dalam setengah hari dia nggak dapat bayaran gitu, dan dia karena padahal banyak pembeli yang membayar melalui QRIS. Betul gitu kan, nggak setiap saat dia ngecek rekeningnya kan ini kan masuk ke nomor rekening gitu. Jadi yang menempel QRIS itu, Mas, jadi yang misalnya ketika ada penempelan QRIS dan sebagainya itu juga tidak bisa dideteksi begitu, Mas ya? Ini orang bank atau tidak begitu? Ya. Kembali lagi, QRIS ini kan sebenarnya kita sendiri, Mbak. Jadi kalau kita registrasi di QRIS.id gitu, kemudian kita dapat kode QRIS-nya, kemudian kita bisa mencetak kode QRIS itu oleh kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita bisa buat stiker atau kita tinggal ngeprint di printer, kita tempelkan di merchant kita gitu. Jadi memang mudah sekali kemudian orang kalau mau memanfaatkan ini sebagai untuk melakukan kejahatan ya, Mas Pratama ya. Mudah sekali, banget. Nah, kalau mudah sekali seperti itu, harus gimana dong ke depannya? Ya, jadi menurut saya di sini harus ada kewaspadaan dari dua pihak. Yang pertama adalah dari si pemilik merchannya gitu, dia harus benar-benar mengecek bahwa QRIS yang dipasang di tempatnya dia itulah QRIS yang benar. Karena gini Mbak, QRIS ini karena dia punya. Mas Pratama, maaf, audio Anda kurang jelas, boleh diulang tadi? Itu sampai 30% bisa baca. Mas Pratama, maaf, audio Anda harus ada dua. Audio Anda kurang kami terima dengan jelas, boleh diulang tadi? Sorry, dengar nggak sekarang? Ya, sekarang sudah. Oke, jadi harus dua pihak. Yang pertama dari sisi merchannya gitu. Jadi merchannya harus memastikan benar bahwa QRIS yang dipasang di tempatnya dia itu adalah benar-benar QRIS yang dia miliki gitu. Karena apa? Karena secara mata telanjang memang susah sekali membuktikan membedakan gitu QRIS yang satu dengan QRIS lainnya gitu, sehingga dia harus memastikan benar. Ini dia memiliki error correction sampai 30%. Jadi sebenarnya di QRIS-nya itu bisa ditempelin di tengahnya itu kode dari meresahnya tersebut gitu. Oke. Sehingga orang ketika masang QR code QRIS yang lain, dia akan ketahuan, oh ini bukan punya saya nih gitu. Jadi sebenarnya masih bisa tuh. Jadi bagi pemilik QRIS yang mendengar ini gitu, dia bisa menambahkan kode itu gitu. Oke. Kemudian untuk pembeli, menurut saya yang melakukan pembayaran gitu juga harus aware gitu, harus mulai melihat bahwa ini banyak penipuan loh tentang QRIS ini gitu, banyak menyalahgunakan. Oleh karena itu sebelum tekan pay gitu, sebelum tekan bayar harus pastikan benar merchant-nya itu merchant yang benar gitu. Sehingga pembayaran itu bisa dilakukan diberikan kepada orang yang benar. Karena saat ini kan juga banyak pemilik handphone yang melakukan pembayaran secara otomatis, Mbak. Contohnya misalkan dia menggunakan face recognition gitu, ya kan? Dia menggunakan fingerprint gitu. Sehingga ketika dia udah bayar, otomatis begitu kelihatan mukanya langsung kebayar gitu. Nah itu yang menurut saya harus hati-hati gitu. Okay. Karena kalau udah kebayar nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa dibalikin lagi gitu. Betul, Mas Pratama begini. Bisa tidak kemudian kita katakan bahwa QRIS ini sekarang menjadi nggak aman gitu? Ini nggak amannya itu adalah karena ini mudah dipalsukan secara fisik gitu. Jadi seperti jadi apa namanya, pihak terkait harus ngapain kalau begitu? Gimana Mbak? Pihak perbankan misalnya atau bank atau BI itu harus gimana sekarang? Nggak ada hubungannya sama bank ya gitu, karena sistem transaksinya itu sudah menjadi standar kesepakatan bersama gitu. Dan di sini ada cost-nya ya, biayanya ya, misalkan biar biasa 0,3% untuk bank 2.000 perak seperti itu. Itu sudah standar gitu. Ini masalahnya adalah penyalahgunaan secara non teknikal gitu. Yang memanfaatkan kelemahan orang. Nah, ini kalau di bidang teknologi IT security itu namanya social engineering gitu. Ini memanfaatkan kelemahan manusia gitu untuk mengambil manfaat, melakukan fraud. Jadi pemilik atau merchant itu benar-benar harus sekarang berhati-hati, dan pembeli ataupun yang menggunakannya itu juga harus cek dan recheck lagi begitu ya Mas, kalau mau tidak sama-sama atau menghentikan ataupun mendeteksi hal seperti ini ya terjadi. Harus sama-sama aware dan harus hati-hati juga karena QRIS ini, QR code ini dia bisa menampung data yang cukup besar gitu. Saat ini juga mulai tren QR code itu disusupi dengan malware. Gitu. Itu juga perlu harus ketika di-scan ternyata dia membuka linknya autorun gitu, begitu buka link malware langsung diinstal ke handphone kita gitu. Dan kalau sudah menginstal handphone kita, ya kita lihat kayak kemarin itu contohnya APK kan semua bisa dikontrol, bisa diambil. Baik, Mas Pratama Persada, terima kasih, pakar keamanan siber dari CISSReC. Terima kasih sudah berbagi informasi Mas di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu.